Batam setelah sukses digelar di Jakarta dan Bali, PT Ban CIMB Niaga Tbk, CIMB Niaga, kembali menyelenggarakan World Expo di Hotel Marriott Harbor Bay Batam, Kamis, 7 September 2023. Kegiatan digelar dari pagi hingga malam mengusung tema The Resilience of Indonesia's Economy in the Political Year 2024. Puncak kegiatan pada Kamis malam ada sesi Wealth Roundtable dengan pembicara senior ekonomist Indonesia Bambang Brojonegoro, Eksekutif Direktur Carta Politika Yunarto Wijaya, dan Presiden Direktur Batavia Prosperindo Aset Management Deli Setiadi. Sebagai artis menghadirkan Diva Indonesia Yunisara. CIMB Niaga memilih Batam sebagai kota ketiga penyelenggaraan World Expo karena merupakan kawasan Free Trade Zone, FTZ, yang menjadi basis industri yang bernilai ekonomi tinggi. Sehingga, memiliki banyak potensi investasi dan portofolio nasabah. Hal ini juga sejalan dengan strategi untuk memberikan edukasi dan mengoptimalkan wealth serta portofolio nasabah di luar Jakarta. Direktur Consumer Banking CIMB Niaga, Noviadi Wahyudi menyatakan, pasca pandemi tren masyarakat untuk berinvestasi pada berbagai instrumen keuangan untuk mengembangkan dan menjaga kekayaan terus tumbuh. Karena itu, untuk menangkap peluang tersebut, CIMB Niaga terus meningkatkan layanan wealth management, termasuk mengadakan Wealth Expo sebagai wadah untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada nasabah tentang perekonomian dan tren wealth management terkini. Di tengah dinamika kondisi perekonomian global dan domestik, kehadiran Wealth Expo diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat terhadap produk-produk investasi dan proteksi yang relevan untuk mengembangkan kekayaan secara komprehensif dan berkelanjutan, kata Noviadi, Kamis, 7 September 2023. Melalui Wealth Expo, CIMB Niaga menawarkan solusi pengelolaan kekayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dengan memanfaatkan produk investasi dan proteksi yang tersedia, imbuhnya. Editor, Dedi Suwada. Lainnya apa? Keunggulan lainnya nasabah melalui